Suasana kebun jeruk Mas Haidar. Ma jualan ma. Panen sama mama. Jeruk-jeruk petik sendiri. Panen jeruk. Ya, yeah, welcome back to this channel Haidar Ali Farm Channel. No. Ya, yeah, di sini ada itu yang di pojok ada penanggung jawab daripada lahan ya. Yeah. Pak O, dan itu ada koordinator, koordinator lahan, koordinator lapangan dan juga komandan lahan. Ya, yeah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara masih bisa kita kombinasikan dengan Pak O. Di sini nanti akan bisa kita kombinasikan antara jeruknya dengan padinya, dan di sini akan kita pupuk menggunakan pupuk organik ya. Ini tanahnya remah ya, loh remah. Ini ada beberapa mikroorganisme menunjukkan bahwa tanah di sini masih baik ya. Nah ini mikroorganismenya. Dan ini adalah padi, hamparan padi. Jadi untuk sistemnya sendiri bisa kita lihat bahwa nanti di sini ini seperti ada got-gotan. Nah, ini got-gotan ini yang nanti yang ini ditanamin padi. Jika musim kemarau, got-gotan ini berfungsi untuk menampung air. Nah, untuk menampung air untuk agar bisa suplai ke jeruk sini. Total lahan kita bisa katakan ya sekitar 800 meter persegi ya. Jadi 8.000 lah ya kan, nggak sampai 10.000 atau 1 hektar nggak sampai ya. Ini ada larikan jumlah pohon sampai dengan yang sebelah sana itu sekitar 202 pohon ya. Ya, ini di padinya sendiri kita tahu di apa tidak memakan nutrisi ya. Jadi memang dibuatkan semacam batasan di tengah ini antara jeruk dengan padinya, ini ada dibuat batasan. Jadi parit-paritnya ini kita isi dengan jeruk, kita isi dengan padi, sementara yang apa kita bumbun ini kita isi dengan jeruk. Ya, ini sistemnya sendiri yang apa yang kita perhatikan. Dan ini varietasnya bisa kita ketahui bahwa varietasnya adalah Keproxium 55. Ini loh, kenapa kok daunnya menggulung? Daunnya menggulung ini ada sesuatu yang salah ya kan. Mungkin memang dibuat apa? Sarang ya kan? Dibuat sarang oleh semutnya, atau mungkin dari sambungannya itu sendiri. Jadi ini jeruknya ini kita beli yaitu jeruk sambung ya kan. Jadi bawah dan atas ini berbeda apa sambungannya. Untuk umur jeruk ini sendiri umurnya sekitar 10 bulan ya kan. 10 bulan mungkin masih agak kecil, soalnya kita belinya juga kecil-kecil. Ya, kita lihat di luasan atau hamparan lahan yang bisa kita apa
kita jadikan sampel ya, untuk mungkin nanti saudara-saudara sekalian ingin bertani mungkin bisa menerapkan sistem seperti ini. Dan keuntungan dan kerugiannya mungkin akan saya bahas nanti di dalam ruangan, karena ini di sini mungkin nggak mendukung ya untuk diskusi atau apa, mungkin saya bahas di dalam ruangan. So, begitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Haidar Ali dari Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, and salam WhatsApp nih.